Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, tobat, tobat, tobat. Ketika tobat, lihat ayatnya, aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, tobat, 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 karena Allah itu pasti akan menjemput orang tobat. Jadi kalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kursinya jelas, kamu datang merangkak, aku datang dengan berjalan, kamu berjalan, aku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya. Maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Di Allah itu paling cepat merespon orang tobat, cepat, lebih daripada apa yang anda bayangkan. Yang paling menarik, kalau sudah tobat diterima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada anda. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta anda akan diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang menyampaikan adi hidayat, anda boleh ragu tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. Jangan pernah anda ragukan janji Allah subhanahu wa ta'ala.